Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel barengan Gun Society. Oke, di video kali ini Mas Gun bakal nge-review nih, bakal nge-review Vespa Extreme. Nah, ini ya, ini Vespa Extreme punyanya Bang Aming nih, Bang Aming ya, dari Bandung. Oke, nih Vespanya kayak gini, bakal Mas Gun review ya. Tapi ini Bang Amingnya nggak ada lor, wah sayang sekali ya. Ini Mas Gun jauh-jauh dari Sragen ke Pati ya. Ini Vespanya lagi mogok di Pati ini. Ini Bang Amingnya itu lagi nganterin temennya lur, lagi nganterin temennya ke Batang karena ada urusan keluarga. Jadi Mas Gun ini udah di sini dari kemarin sore ya. Udah di sini dari kemarin sore, ini udah hari berikutnya, ini udah pagi. Jadinya Mas Gun nanti langsung review aja. Kita tengok-tengok ini Vespanya. Ada perubahan apa ya Vespanya ya? Oke, kayak gini ya Vespanya ya. Ini cukup tinggi banget nih. Nah, nih kira-kira tingginya 3 meteran lur. Itu hampir kena rumah ya itu ya. Nah, tuh oke, kayaknya ini rangkanya beda sama yang dulu Mas Gun review. Kalau dulu itu kayaknya nggak panjang ya, agak pendekan dikit. Kalau tingginya sih ya sama mungkin ya, tapi kalau yang ini tuh rongsokannya ini tinggal dikit. Ini tinggal dikit ya, kalau dulu tuh banyak banget lho, sampai atas-atasnya ada, tapi kalau ini yang atas-atasnya belum ada, cuma samping-samping doang. Oke ini, dan juga nih Vespanya kayaknya nih mogok di Pati sini udah lama lur. Ini kelihatan ini dari botol-botolnya. Ini ya banyak debu-debunya ini. Ini banyak debu-debunya. Ini kayaknya ini udah lama mogok di sini. Belum jadi-jadi. Kita lihat-lihat lagi nih dari belakang. Dari belakang kayak gini ya. Oke, ini terima jasa pelampiasan. Ini tulisan dari dulu nih, masih ada aja ini. Terus kalau di samping sini tuh rombongan birahi. Itu wah, unik-unik banget. Ini untuk rodanya nih banyak banget ya. Di samping biasanya di belakang sini ada, tapi mungkin belum dipasang ya. Ini di atas ini mungkin ya. Nah, ini di atas ini ada ban-ban banyak ini. Oke, terus kita lihat dari samping. Di samping kanan kayak gini ya lur ya. Nih, wah cakep banget nih, gede banget lur. Apalagi ntar kalau di atasnya tuh udah dikasih botol-botol, tuh kelihatan gede. Ini masih kosong, jadi kelihatannya belum tinggi ya. Oke, ini ada stiker, ada spanduk-spanduk apalagi nih. Ada rongsok Extreme. Skuter independen.
Terus yang ini ada skuteris Ciamis. Nah. Terus yang ini skuteris ekstrim Lingkar alas Roban Batang Jawa Tengah. Oke, makasih. Oke, teman-teman. Kita lihat lagi nih. Wah, itu di atasnya juga ada Vespa, Lur. Ternyata, Lur. Kita lihat dulu dari sini ya. Ini masih pagi soalnya nih, baru jam 5. Nah, ini ada Vespanya ya. Ada bodi Vespa itu di atas itu. Vespa naik Vespa, Lur. Coba kita lihat lah ini Vespa naik Vespa ini, cuma bodinya doang tapi ya. Oke, ini ada rombongan birahi, yes, mantep ya. Oke, karena juga Mas Aming tadi malam juga sudah sempat telepon, katanya mungkin nanti kesini lagi, tapi Masku juga nggak bisa nungguin karena juga ada kepentingan juga, Mas Gun. Juga lama, 4 jam perjalanan dari Sragen ke Pati ya. 4 jam, Lur. Oke nih. Kayak gini ya, Vespa itu. Ini tingginya berapa nih? Cuma segini, Lur. Ini biasanya kalau jalan tuh gasrut. Gasrut apa jenisnya, aspal gitu biasanya. Ini pintunya ini. Pintu buat yang dorong biasanya. Ini yang di belakang pintunya kayak gini ya. Terus ini ada ranjang buat naruh barang-barang bekas atau ada sampo, ada pokoknya macam-macam lah ini lah. Mau jelasin juga yang punya nggak ada ini. Terus di depan kayak gini, ini bannya nih, ban depan ya. Oke, ban depan kayak gini ya, ini di double dua. Yang satunya ada anginnya, yang satu ini kosong. Ini diseling ya. Ini gunanya itu biar belok tuh enak, Lur. Nah, kalau dikasih dua kayak ini, kalau belok tuh enak. Oke, kita masuk ke dalam ya. Coba kita masuk ke dalam dulu nih. Oke, Lur, kita masuk ke dalam ya. Ini Mas Gun tadi malam tidur di sini, Lur, berdua sama teman Mas Gun. Tuh nggak bisa tidur, Lur. Soalnya berisik. Ini dekat jalan raya, berisik. Truk-truk lewat juga banyak debunya, Lur. Jadi nggak bisa tidur tadi malam di sini. Oke, jadinya Mas Gun tahu, Lur, rasanya ya, tidur di jalan tuh kayak apa. Ternyata juga nggak enak, Lur. Oke, kita masuk dulu. Ini pintu yang di samping ya, ini buat nyetir biasanya. Biasanya duduk di sini, Lur. Duduk sini. Ini setirnya sambil lihat, sambil keluar gitu kepalanya. Oke, kita masuk dulu nih. Assalamualaikum. Ini yang punya nggak ada ini. Nggak apa-apa, Mas Gun udah bilang tadi ya. Oke, kayak gini ya. Di dalamnya ini pintu yang belakang tadi. Terus untuk mesinnya ini, Lur. Nah, ini mesinnya ada dua ini. Satu, dua. Tapi ini kayaknya lagi rusak, Lur, ini, Lur. Ini biasanya buat ngerem ini. Diinjek. Nah, diinjek gitu kalau mau ngerem. Terus ini buat bensin. Ini oli bekas. Ini setirnya ya. Terus ini kunci-kunci mungkin ini. Ya, kayak gini pokoknya ruangannya ya. Terus di atas ada ban-ban itu. Nah, biasanya itu dipasang di belakang itu, tapi nggak dipasang ini, kenapa nih? Oke, kayak gini ya.
Mantep lur pokoknya lur. Tapi sayangnya Mas Amin enggak ada nih mau ngobrol-ngobrol. Enggak ada, tapi yo enggak apa-apalah. Oke, kayak gini ya. Ini biasanya buat tidur ini sini, bisa juga ini gelantungan gitu ya. Oke, kita keluar lagi ya. Dulu Mas Gun review nih Vespanya Bang Aming dari Bandung ya. Kayak gini ya Vespanya ya, mantep banget pokoknya lur. Pokoknya jolali di like video ini, di share ke media sosial teman-teman semua, dan juga jangan lupa di subscribe ya. Mantep.